Assalamualaikum Rajuters, bertemu lagi dengan aku Ismaulia. Di video kali ini, aku mau share ke kalian cara membuat granny square sunflower seperti ini. Ini tuh multifungsi banget ya bun, bisa dipakai buat bikin sarung bantal, spray, ataupun kotak tisu, dan yang lainnya. Jadi simak sampai habis ya, tonton step by stepnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bahan-bahannya di sini aku udah nyiapin 4 warna benang ya. Di sini aku pakai benang polyester. Tapi kalau kalian nggak ada benang polyester, bisa pakai benang katun atau yang lainnya. Disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Kemudian di sini ada korek api gas. Lalu yang terakhir hakpen. Aku pakai hakpen merek Ross yang nomor 3. Kita langsung aja ke pembuatannya. Benang yang pertama aku pakai benang yang warna coklat ya. Pertama kita buat dulu magic ring seperti ini. Lalu kita buat 2 tusuk rantai. 1, 2. Lalu di dalam magic ring ini kita isi dengan 12 DC. 1 Setelah 12 DC, lalu kita slip stitch-kan ke DC yang pertama tadi. Di sini ya bun, kita slip stitch. Lalu kita buat 2 tusuk rantai. Lalu masih di lubang yang sama, kita buat increase atau penambahan, kita isi dengan 2 DC di dalam satu lubang. 1, 2. Jadi di masing-masing lubangnya kita isi dengan 2 DC ya bun. Nanti totalnya akan ada 24 DC dalam satu putaran ini. Kita lakukan sampai ke lubang yang terakhir. Tiap lubangnya kita isi dengan 2 DC. Nah, setelah sampai ke lubang yang terakhir, seperti biasa, kita slip stitch-kan ke DC yang pertama ya, bun. Sini. Lalu kita lanjut ke putaran yang ketiga, kita ganti warna. Untuk membuat bunganya, di sini aku pakai benang yang warna orange muda. Kita masukkan. Lalu tahap pertama, kita buat 1 tusuk rantai. Lalu di lubang yang di slip stitch tadi kita buat 1 DC. Kita buat 1 DC. Kemudian masih di lubang yang sama kita buat 2 triple crochet. Jadi dililit 2 kali ya, Bun. Lalu kita masukkan ke lubangnya. Buang 2, buang 2, buang 2. Seperti ini, lalu kita buat 3 tusuk rantai, 1, 2, 3, lalu kita slip stitch-kan ke lubang yang ini, ke sini, dan ke sini. Setelah di hakpennya ada 3 loop, kita ambil benang, lalu kita slip stitch, hasilnya jadi seperti ini. Lalu kita buat 1 TC lagi atau treble crochet. Lilit 2 kali, masukkan, buang, 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 seperti ini. Lalu masih di lubang yang sama, kita buat 1 DC. Dan yang terakhir, di lubang yang sama, kita buat 1 HDC.
Nah, jadi seperti ini ya bun hasilnya, satu kelopak sudah selesai. Lalu kita lanjut ke lubang selanjutnya, kita buat slip stitch seperti ini. Lanjut ke lubang selanjutnya, kita slip stitch lagi. Lalu kita lakukan hal yang sama seperti kelopak yang pertama ini. Kita buat satu tusuk rantai, lalu satu DC, lalu dua TC, satu, dua, lalu tiga tusuk rantai, lalu di slip stitchkan, lalu satu TC lagi, lalu satu DC, yang terakhir satu HDC. Pindah ke lubang selanjutnya, satu slip stitch, ke lubang selanjutnya, satu slip stitch, lalu satu tusuk rantai lagi, lalu satu DC lagi, dua TC, satu, dua, lalu tiga tusuk rantai, satu, dua, tiga, lalu slip stitchkan. Selanjutnya satu TC, lalu satu DC, dan yang terakhir satu HDC. Lanjut ke lubang selanjutnya, satu slip stitch. Nah, ini sudah ada 3 kelopak ya bun. Lakukan hal yang sama secara berulang sampai ke lubang yang terakhir ya bun. Nanti hasilnya akan ada 12 kelopak. Nah, ini aku udah sampai di lubang yang terakhir. Lubang terakhir ini kita akhiri dengan satu slip stitch. Nah, seperti yang tadi aku bilang, hasilnya jadi ada 12 kelopak ya bun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita buat 4 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4. Lalu kita balik seperti ini. Lalu kita slip stitchkan ke tengah-tengah antara kelopak yang satu dengan kelopak yang satunya lagi. Ke sini ya bun. Lanjut, kita buat 4 tusuk rantai lagi. Slip stitchkan lagi ke tengah-tengah. Lanjut, 4 tusuk rantai lagi. Lalu slip stitchkan lagi. Lakukan sampai berulang ya bun, sampai ketemu lagi dengan kelopak yang pertama tadi. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya bun. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kali kita membuat 4 rantai kemudian slip stitch, 4 rantai kemudian slip stitch. Sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, aku mau rapihin dulu layan benang ini biar nggak belibet gitu bun. Kita langsung potong aja ya. Lanjut ke tahap selanjutnya, kita buat dulu satu tusuk rantai, lalu kita putar lagi. Nah, sekarang kita akan mengerjakan di rantai-rantai ini ya bun, di sini. Kita masuk ke lubang rantai yang pertama ke sini, kita buat slip stitch,
lalu 1 tusuk rantai, lalu 1 DC, lalu 3 TC, satu, dua, tiga. Lalu kita buat 3 tusuk rantai, 1, 2, 3. Lalu slip stitchkan ke lubang yang ini lagi, ke sini dan ke sini. Ambil benang, buang. Lalu kita lanjut lagi membuat 2 TC. 1 2 Kemudian 1 DC. 1 HDC. Nah, jadi di dalam satu lubang ini ada 1 tusuk rantai, kemudian 1 DC, kemudian 3 TC, lalu 3 tusuk rantai di slip stitch-kan, lalu 2 TC, 1 DC, dan 1 HDC. Lalu kita lanjut ke lubang selanjutnya, ke sini, ke lubang yang kedua. Kita ulangi lagi pola yang barusan. Slip stitch, lalu 1 tusuk rantai, lalu 1 DC, lalu 3 TC, 1, 2, 3, lalu 3 tusuk rantai, lalu slip stitch-kan. Lanjut 2 TC, 1, 2, lalu 1 HDC, lalu 1 DC, dan yang terakhir 1 HDC. Nah, ini 2 kelopak ya bun, sudah selesai. Lalu lanjutkan pola yang seperti barusan sampai ke lubang yang terakhir ke sini. Nanti sama hasilnya akan ada. Nah, ini aku sudah sampai di lubang yang terakhir ya bun. Langkah yang paling terakhir kita slip stitch-kan ke lubang yang pertama ini ke sini. Kita slip stitch. Lalu kita ganti warna. Aku pakai benang yang warna hijau. Kita masukkan. Kita buat 4 tusuk rantai. 1 2 3 4. Lalu kita putar. Lalu seperti tadi kita slip stitch-kan ke sini, ke antara kelopak yang satu dengan kelopak yang kedua. Kita slip stitch sini. Lanjut, kita buat 4 tusuk rantai lagi. Kita slip stitch lagi ke sini. Lalu kita lanjut buat 4 tusuk rantai lagi. Lalu slip stitch-kan lagi di antara kelopak yang satu dengan kelopak yang lainnya. Sini. Lakukan sebanyak 12 kali ya, Bun. Sampai nanti bertemu lagi dengan yang ini, yang awal. Nah, ini setelah 12 kali kita slip stitch-kan ke yang pertama ini. Sini. Kita potong aja dulu benang yang warna orange-nya ya bun, biar enggak belibet.
kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita buat dulu satu tusuk rantai. Satu. Lalu kita putar. Lalu kita akan mengerjakan di empat rantai ini, di lubang-lubang ini. Kita mulai di lubang yang pertama, kita masukkan, kita buat slip stitch. Lalu kita buat 3 tusuk rantai, 1, 2, 3. 3 tusuk rantai ini dihitung sebagai 1 DC ya bun. Lalu masih di lubang yang sama, kita buat 3 DC. 1, 2, 3. Jadi totalnya ada 4 DC. Lalu kita lanjut buat 3 tusuk rantai. Lalu masih di lubang yang sama, kita masukkan ke sini, membuat 4 DC lagi. 1, 2, 3, 4. Hasilnya seperti ini ya bun, ini untuk sudutnya, ini sudut yang pertama. Lanjut kita ke lubang selanjutnya, di lubang ini kita isi dengan 4 DC. 1, 2, 3, 4. Lanjut ke lubang ketiga, kita isi dengan 4 DC lagi. 1, 2, 3, 4. Di lubang keempat, lubang selanjutnya di sini kita buat seperti yang awal lagi. 4 DC, 1, 2, 3, 4, kemudian 3 tusuk rantai, kemudian 4 DC lagi di lubang yang sama. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi sudutnya sudah ada 2 ya bun. Ini yang pertama, ini yang kedua. Lanjutkan sampai nanti sudutnya ada 4. Caranya sama, kita lanjut ke sini, isi dengan 4 DC, lalu 4 DC, lalu di lubang yang ini kita isi dengan 4 DC, kemudian 3 tusuk rantai, kemudian 4 DC lagi. Lalu ke sini 4 DC, 4 DC, lalu di sini 4 DC, kemudian 3 tusuk rantai, kemudian 4 DC lagi. Lalu di lubang ini 4 DC, 4 DC. Sampai ketemu di sini, di sudut yang pertama. Nah, setelah sampai di lubang yang terakhir di sini, lalu kita slip stitchkan ke DC yang pertama tadi di sini. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya, Bun. Jadi ada 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Lalu lanjut kita ganti warna, aku pakai benang yang warna putih. Kita buat 3 tusuk rantai. Setelah itu kita masukkan ke sini, ke space antara 4 DC dengan 4 DC yang lainnya. Di sini kita isi dengan 3 DC. 1, 2, 3. Seperti ini. Lalu di setiap sudut ini, di lubang ini kita isi dengan 4 DC. 1, 2, 3, 4, kemudian 3 tusuk rantai, kemudian 4 DC lagi. 1, 2, 3,
4. Hasilnya jadi seperti ini, jadi tetap kelihatan sudutnya. Nah, di setiap sudut-sudut itu diisi dengan 4 DC, kemudian 3 tusuk rantai, kemudian 4 DC. Dan kita lanjut ke sini, 1, 2, 3, 4. Nah, di space antara 4 DC ini, di sini di tengah-tengahnya, kita isi lagi dengan 4 DC. 1, 2, 3, 4. Lakukan sampai ke akhir ya Bun, sampai bertemu lagi dengan 3 tusuk rantai ini. Selanjutnya di sini 4 DC, 4 DC, kemudian di sini 4 DC, kemudian 3 tusuk rantai, kemudian 4 DC. Lalu lanjut 4 DC, 4 DC, 4 DC, 4 DC, 3 rantai, kemudian 4 DC sampai ke lubang yang terakhir. Lakukan secara berulang ya Bun. Nah, seperti biasa jika sudah sampai di lubang yang terakhir, lalu kita slip stitch-kan ke sini. Setelah itu, kita lanjut ke putaran selanjutnya, kita buat dulu 3 tusuk rantai. Kemudian, di lubang yang ini, kita isi dengan 3 DC. 1, 2, 3. Di putaran yang ini, polanya sama seperti tadi ya Bun, seperti yang ini. Kita hanya perlu mengisi lubang-lubang ini dengan 4 DC. Satu, dua, tiga, empat. Nah, kecuali di sudut yang ini, 1, 2, 3, 4, kita isi dengan 4 DC, kemudian 3 tusuk rantai, kemudian 4 DC lagi. Lalu 4 DC. Nah, lanjutkan sampai ke lubang yang terakhir ya Bun, sampai ke sini. Kita isi dengan 4 DC, 4 DC, 4 DC, 4 DC, kemudian di setiap sudutnya 4 DC, kemudian 3 tusuk rantai, kemudian 4 DC lagi. Nah, setelah sampai di lubang yang terakhir, seperti biasa kita slip stitch-kan lagi. Lalu kita buat 1 tusuk rantai untuk mengunci. Dan yang terakhir kita potong benangnya lalu rapihkan. Sama yang belakang juga kita potong benangnya dan rapihkan ya Bun, helaian-helaian benang yang masih tersisa ini. Nah, setelah dirapihkan jadi seperti ini deh hasilnya Bun. Granny square-nya sudah jadi. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya Bun. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.